Jeruk nipis dan lemon telah lama dikenal sebagai sumber terbaik bagi vitamin C. Namun, sebagian orang menganggap lemon lebih baik daripada jeruk nipis. Alasannya juga beragam. Lemon, harga satuannya lebih mahal dari jeruk nipis. Lemon yang berkualitas dan besar kebanyakan merupakan lemon impor. Sementara itu, jeruk nipis lebih mudah didapatkan. Harga satuannya pun juga lebih murah lantaran jeruk nipis kebanyakan adalah produk lokal. Fakta-fakta ini ternyata juga menjadi ukuran buat sebagian orang untuk memilih. Sebagian orang lainnya justru menganggap jeruk nipis dan lemon memiliki kandungan yang sama. Jadi, tak ada gunanya berdebat antara jeruk lemon dan jeruk nipis mana yang paling baik untuk kesehatan tubuh. Namun, dilansir dari Immunity Booster karya Charlotte Haig, keduanya ternyata memiliki perbedaan pada kandungannya. Lemon mengandung lemonen yang terbukti mampu menghambat laju pertumbuhan sel kanker. Senyawa ini juga berkhasiat sebagai antiseptik, sehingga mampu membasmi bakteri jahat yang ada pada tubuhmu. Selain itu, lemon juga merupakan anti jamur. Sementara, jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C yang amat tinggi. Jeruk kecil berwarna hijau ini bisa sebagai antivirus tangguh. Jeruk nipis juga mengandung asam folat yang diperlukan untuk pembentukan DNA dan kesehatan reproduksi. Dari fakta-fakta ini, kedua jenis jeruk ini memang sama-sama termasuk keluarga citrus. Namun, ternyata mengandung senyawa yang berbeda, meskipun sama-sama mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Itulah ulasan tentang jeruk nipis dan jeruk lemon, manakah yang lebih baik? Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali.